Assalamualaikum kawan-kawan, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Hari ini sekali lagi aku nak share cara kita nak setting auto light Tapi kali ini dalam model Matmoto G7900. Tak kisahlah warna merah ke, warna biru ke, warna hijau ke, warna hitam ke. Macam ni cara setting dia, okay? So, untuk Matmoto ni, setting dia sebenarnya senang . Dan kita pun boleh nampak indikator. Dia ada indikator nanti kalau kita tekan untuk onkan kita punya auto light ni. Kalau kita tengok dekat tagging ni, dia ada tulis auto backlight. Okay, dia ada tulis auto backlight. Manual book mungkin ada. Aku pun tak baca manual book. Okay. So, untuk Matmoto ni G7900 ni, kita akan dia akan ada indikator dekat sini tau untuk auto light. Untuk setkan auto light ni, kita kena tekan button split reset dekat atas ni. Okey. Bila kita tekan lama-lama, berarti okey, dia akan keluar satu indikator. Aku zoom gambar aku zoom tu indikator yang A.EL tu. Okey, itu indikator dia. So kalau dah ada hitam tu, maknanya auto light kita dah pun berfungsi lah. So kalau kita tak mau, kita tekan sekali lagi split reset tu lama-lama, and then indikator tu akan hilang. Okay, so jom aku tunjuk macam mana dia punya auto light. So aku dah tekan, dah ada hitam. So kalau kita buat 45 darjah turn pusing, dia akan menyala lah lampu auto light. Senang sangat dia punya setting. Okay, yang penting kita tengok indikator tu. Tapi kalau gabun dekat memang susah nak nampak lah . Okay. Okay, kalau mata clear, boleh nampak. Dia ada tulis A.EL lah. Okay. Ni dah off . Bila kita tekan balik yang button tadi tu, split reset tu, dia akan off lah, auto light. Okay, aku tunjukkan sekali lagi. Okay, tekan on. Nampak indicator tu dah pun dia ada hitam . Aku letak kat tangan. So, kita tengok. Biasanya pusingan macam biasalah 45 darjah. Bila kita pusing, dia akan menyala. Okay. Memang macam biasalah, macam aku sebut dalam review auto light jam-jam lain . Function ni okay lah, bagus. Especially kalau dalam gelap kita dah tak payah nak tekan lampu . Dia auto lah. Sangat memudahkan. Okay. So, harap membantu. Sekian. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.